Iya, udah jadi, tinggal bawa aja. Ngomong Sunda orang mana itu? Atau orang dia? Orang mana? Orang dia, lahiran dia. Orang mana itu? Merak, orang Merak. Iya. Ari Abdi mah Karawang. Sunda sih namanya. Heeh. Cuman tuh belum merasa gitu. Abdi mau Karawang, hari mana? Ya serah jeng musola ya, cantak baik, rusak seetik doang pak. Mohon mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi memperbaiki sebuah amplifier ya. Amplifier punya masjid yang kendalanya tidak keluar suara, tetapi untuk lampu-lampunya semua indikator menyala. Nah, ini dia amplinya. Ini setelah saya periksa, ternyata tegangan 12 volt yang menuju tone control drop ya menjadi 3,3 volt. Ini dia aslinya untuk 12 volt ini dia menggunakan IC step down ya atau IC regulator LA7812. Ini kakinya sudah saya patahkan. Mungkin karena panas IC ini menjadi drop ya tegangannya. Karena tegangan inputnya terlalu besar sekitar 35 volt ya. Akhirnya saya modifikasi menggunakan modul step down ya, step down 4 ampere. Ini sudah saya pasang. Untuk inputnya sendiri saya tetap mengambil dari bekas IC yang rusak ya. Outnya setting 12 volt. Biar lebih awet ya. Biasanya untuk modul step down ini lebih kuat dibanding IC LA7812. Oke, ini suaranya sudah keluar. Saya tes. Oke. Ya, mudah-mudahan sedikit tutorial perbaikan ampli ini bisa bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.